So menjawab soalan Amy sebentar tadi, apakah yang dikatakan sebagai jangkitan telinga? Okay Amy ya. So Okay. saya bersama saya ada model telinga yang saya bawa ni daripada klinik baru ambil semalam ya. Harap semua boleh nampak ya. Alright. Okay. Untuk maklumat, jangkitan telinga ni ada banyak sebenarnya ya. Ada banyak jenis, banyak kuman. Okay, boleh dikatakan, boleh disebabkan oleh bakteria, virus dan juga disebabkan jangkitan kulat sekali. Dan telinga kita secara umumnya dibahagikan kepada tiga bahagian. Alright. Ada cuping telinga yang sampai ke gegendang ni. Okay, ini adalah gegendang. Ini ke kawasan telinga luar atau kita sebut sebagai external ear. Dan di bahagian belakang gegendang tu, sebelum sampai ke cochlea dan juga taraf pendengaran adalah telinga tengah. Dan di bahagian dalam, okay, merangkumi cochlea iaitu untuk satu organ untuk pendengaran. Yang ni adalah salus paruh bulat untuk balancing ataupun inilah keseimbangan badan. Dan juga atas ni adalah saraf. Ini semua merangkumi telinga dalam. Okay. Jadi bila kita berbincang tentang jangkitan kuman, ketiga-tiga ni boleh ada kuman. Alright. Dengar. Bila kita membincangkan perkaitan antara asap rokok dan juga jangkitan kuman telinga, dia lebih kepada, kita boleh fokus lebih kepada bahagian telinga tengah atau middle ear. Alright. Kenapa saya kata macam tu? Sebab kalau puan-puan perhatikan bakal kawasan telinga tengah ni ada, dia ada satu saluran yang ke bawah ni yang dinamakan sebagai Eustachian tube. Okay? Eustachian tube. Dan Eustachian tube ni lah adalah satu saluran yang bersambung kepada hidung kita. Semua orang ada, dewasa ke, budak kanak-kanak ke, semua orang ada Eustachian tube ni. Tapi apakah perbezaan antara Eustachian tube dewasa dan kanak-kanak adalah, nombor satu, dia punya saluran tube di kalangan kanak-kanak ni dia lebih melintang. Okey, lebih melintang dan disambung ke hidung berbanding dengan dewasa dia lebih menegak. Okey, dan di kalangan kanak-kanak juga dia punya saluran tube dia punya kepanjangan saluran tube ni adalah lebih pendek berbanding dewasa. Okey. Jadi kalau kita lihat satu lagi diagram model hidung yang saya bawa ni juga. Kalau kita lihat daripada pandangan sisi kan, hidung kita ni di bahagian belakang sekali ada satu lubang dan lubang inilah yang masuk ke dalam telinga tadi yang saya sebut sebagai Eustachian tube. Okay? So, apakah bila kita membicarakan tentang kesan asap rokok kepada telinga, sebenarnya dia ada kaitan dengan hidung juga. Okay? Sebab yang macam saya sebut tadi, hidung dan telinga kita dia bersangkut paut dan dia berhubung secara terus. So, apabila anak-anak dan kanak-kanak, anak-anak kita lah terdedah kepada asap rokok, sama ada direct yang kita panggil sebagai secondary smoker, okay, second hand smoke ataupun tertiary smoke. Sekarang ada istilah baru ini, nama dia tertiary smoke. Tertiary smoke ni maksudnya, okay, maksudnya kalau primary smoker tu of course orang yang merokok lah kan. Kalau secondary smoke tu pula orang yang dapat kesan langsung daripada asap rokok. Contohnya anak-anak atau isteri yang duduk berhadapan dengan perokok tadi. Dan tertiary smoke pula adalah istilah yang baru kita panggil tertiary smoke ni, di mana walaupun orang tu dah habis isap rokok, okay, dia dah keluar pun daripada bilik ke apa, tapi masih lagi ada kesan-kesan asap rokok tu di baju, di cadar dan di bantal maupun di karpet ataupun di cushion-cushion dalam kereta contohnya. Okay? Maksudnya jadi, kawasan sekitaran. Walaupun okay, asap tu kita tak nampak secara fizikal. Kita tak nampak asap tu kita ingatkan lepas rokok dalam rumah, dalam bilik atau dalam kereta, asap tu nampak macam dah tak ada. Kita ingatkan dah hilang kesan rokok tu. Tapi no, dia punya kesan bahan-bahan kimia daripada rokok tu masih ada melekat di cushion-cushion kereta, dalam ruang kabin kereta dan juga macam kalau di rumah, di sofa, di karpet dan termasuklah baju perokok tu sendiri. Jadi ruang-ruang macam bilik di rumah, ruang tamu dan sebagainya, ini adalah ruang-ruang yang mana anak kita, kanak-kanak selalu berada, betul tak? Kadang-kadang dia orang main kat situ, dia orang makan pun kat situ. Kadang-kadang kalau dalam kereta tu, bila dia tumpang kereta dengan ayahnya, walaupun ayah dia mungkin dia isap rokok dulu dalam kereta sorang-sorang, tapi lepas tu dia tak isap dah rokok dalam kereta depan anaknya, tapi kesan asap tu pada cushion kereta dan sebagainya masih lagi meninggalkan kesan yang sangat signifikan kepada anak-anak tu tadi. Okay, jadi yang kita
tertiary smoke, eh, kesan tertiary. So bila sama ada anak-anak ni sama ada secondary terendah secara langsung dengan asap ataupun tertiary smoke, kesan dia sama je. Bahan kimia ni yang dalam rokok macam kita tahu ada lebih pada daripada 7,000 bahan kimia dalam tu. Okay, bahan-bahan ni jugalah yang bahan-bahan kimia ni jugalah yang boleh melekat di ruang-ruang di permukaan cushion, cadar dan sebagainya. Dan kesannya sama kepada anak-anak. Okay, so kesan langsungnya daripada bahan kimia ni tadi, dia pertama sekali dia akan menyebabkan of course kita akan, anak-anak tu akan menghidu terlebih dahulu bahan-bahan kimia tu, betul tak? Okay, so bila dia terhidu bahan-bahan kimia ni sama ada sebagai secondary smoke atau tertiary smoker, right, bahan-bahan kimia ni akan masuk mengisi ruang-ruang dalam hidung dan juga rongga sinus anak-anak tadi, termasuklah okay, menyebabkan kesan tadi jangkitan kuman dalam telinga ke apa, boleh masuk juga ke dalam telinga melalui saluran yang saya sebut tadi sebagai saluran Eustachian tube. Okay, so permulaannya dia start dalam hidung. Okay, contohnya lagi kesian, lebih malang kalau anak-anak tu sendiri ada alergik dan alahan kepada asap-asap rokok dan sebagainya. Okay, bila ada alahan, ini akan menyebabkan hidung anak-anak tadi mula sesema, mula berair, mula tersumbat, okay, dan menyebabkan kerap berhingus dan sebagainya. Eh, dan saya boleh, banyak pasien-pasien saya juga yang yang apa, terkesan daripada benda ni. Bila dia kerap dapat alahan daripada habuk, debu, termasuklah asap rokok, lapisan dalam hidung ni semua tadi dia mula membengkak tau, Imi. Okay, dia mula membengkak. Termasuklah yang ni kita sebut dengan inferior turbinate, middle turbinate, yang ni semua akan bengkak dalam hidung dia. Dan satu lagi benda yang bengkak adalah di bahagian belakang sekali hidung, nama dia adenoid, kelenjar adenoid. Okay, yang biru ni. So yang ni pun boleh bengkak, dan bila ini keseluruhan hidung ni bengkak, dia akan menutup saluran yang masuk ke telinga tadi, Eustachian tube. Okay, so bila saluran ni tertutup dan saluran yang masuk ke telinga tadi pun akan tersumbat, menyebabkan telinga tengah, ruang telinga tengah tu akan ada lendir, cecair dan mungkin juga nanah yang berkumpul di kawasan telinga tengah. Ini yang paling kerap berlaku di kalangan pesakit-pesakit saya yang mempunyai alahan. Tak kiralah alahan apa sekalipun, terutama sekali termasuklah alahan kepada asap rokok dan sebagainya. Jadi apa kesan dia apabila ada ada nanah atau kuman di bahagian tengah telinga tadi? Okey, yang pertama, okey, ini akan mengganggu pendengaran anak-anak. Okey, of course bila ada lendir air, sepatutnya di ruang tengah ni hanya ada udara, tak sepatutnya ada air ataupun lendir yang berkumpul. Tapi bila ada air dan lendir berkumpul di kawasan tengah ini, di belakang gegendang telinga, pendengaran anak-anak akan terjejas. Nombor satu. So yang kedua, bila berlaku jangkitan kuman seperti nanah, anak-anak akan mengadu telinga yang kerap, yang sakit teramat sangat. Okay, sebab nanah tu dia menghasilkan tekanan, pressure yang tinggi. So bila pressure tu makin tinggi disebabkan kuman tu tadi yang menghasilkan gas, so dia akan menekan kepada gegendang telinga. Dan gegendang telinga ni, dia sangat nipis. Telinga kita ni tak sampai setebal sehelai kertas pun. Okay, so bila pressure makin tinggi, dia dah menekan, nanah tadi dah menekan gegendang, anak akan meraung kesakitan sampai tak boleh tidur malam kadang-kadang. Dan ini kesan dia apabila pressure tu semakin tinggi, ini akan menyebabkan kuman tadi mencari jalan keluar dengan cara menebuk gegendang telinga dan menyebabkan nanah daripada tengah tadi yang asalnya tengah, dia akan keluar pula melalui saluran telinga luar ni. So that's why kadang-kadang kita perasan anak yang telinga berair, telinga bernanah. Okay, asalnya jangkitan hanya di dalam telinga tengah saja, di belakang gegendang. Tapi apabila nanah sudah terlampau banyak, pressure dah terlampau tinggi, dia akan menyebabkan kebocoran pada gegendang telinga, dan nanah tadi akan keluar, mengalir dan meleleh ke telinga. Itulah kesan dia. So sebenarnya kalau ada anak-anak perempuan yang pernah berlaku masalah ni, kesian kat dia orang sebenarnya. Sebab memang sakit. Saya banyak pesakit saya yang memang datang kadang-kadang menangis-nangis, teresak-esak anak-anak tu. Okay? Memang tak boleh tak malam dan sebagainya. Okay. Itu satu kesan, jangkitan kuman yang menyebabkan telinga bocor. Ini yang kita sebut sebagai acute otitis media. Okay? Atau jangkitan kuman pada telinga tengah. Alright? Kesannya dia boleh bocor,
telinga boleh berbau, telinga boleh meleleh dengan nanah dan sebagainya. Dan kalau ini berlaku, memang perlu segera berjumpa dengan pakar telinga, hidung dan tekak untuk kita rawat, cuci, bersihkan telinga daripada nanah tu. Termasuk kita biasanya bakalkan antibiotik dan juga ubat titik lah yang mengandungi antibiotik juga. So insyaAllah sekiranya boleh dirawat dengan cepat, jangkitan kuman telinga ni boleh boleh sembuh dengan segera sebelum berlaku komplikasi lain. Okay, so antara komplikasi dia nombor satu, kalau macam saya sebut tadi, boleh pendengaran, boleh terjejas. Alright, yang kedua, bila gegenak tu dah bocor, sekiranya dapat dirawat dengan awal, di kalangan budak-budak, kanak-kanak tu utama sekali, gegendang tu boleh tutup balik, menjadi normal balik. Okay, so jangan risau. Kalau mak ayah, kadang-kadang kita dengar mak ayah risau, alamak gegendang bocor sebab jangkitan kuman dan sebagainya. Tapi jangan risau, sebab sekiranya rawatan awal dapat diberikan dekat anak-anak ni, dan kuman tersebut dapat kita legakan dengan cepat, insyaAllah gegendang tu boleh tutup dengan sendiri dan pendengaran akan kembali normal. Okay? Jadi yang masalahnya sekarang, kadang-kadang yang ibu bapa delay atau tangguh bawa ada anak ke hospital, okay, berjumpa dengan pakar ENT, ini yang menjadi masalah sebab kita risau, takut kuman lambat baik. Yang kedua, gegendang dah bocor menyebabkan anak, gegendang yang bocor tadi tu akan kekal. Okay, bila kekal bocor tu tadi, berlubang tu tadi, menyebabkan pendengaran anak-anak akan kurang. Ini yang kita risau, dan sebenarnya anak-anak tak bersalah pun, kesian kat dia orang kan, sebab kita tak bawa berjumpa dengan doktor lebih awal. Ya, yeah? Alright. Doktor, boleh sampai ke tahap pekak ke doktor? Betul. Masalah. Okay. So masalah jangkitan kuman ni, alright, dia bukan berhenti setakat tu saja. Kadang-kadang kalau nanah di bahagian tengah telinga, dia boleh juga, kalau kita imagine Amy, ya, dia telinga kita ni dekat atas ni dia dah otak tau. Atas ni dia dah otak. Okay, tuan-tuan boleh nampak eh, atas ni dah kawasan otak. So dia sangat dekat dengan otak, dan dia boleh masuk juga ke bahagian telinga tengah. Alright. Kalau dia masuk ke bahagian otak, yang kita risau tu, takut boleh berlaku keadaan yang mana boleh ada nanah di dalam otak. Itu lagi bahaya eh. So kita boleh dapat yang kita sebut sebagai intracranial abscess ataupun jangkitan kuman nanah di dalam otak. So nanah dalam otak sangat bahaya. Nombor satu, dia boleh of course kita risau sebab takut dia boleh merebak. Contohnya anak boleh dapat koma dan sebagainya eh. Dan kuman jangkitan nanah dalam otak satu kondisi yang sangat serius sebenarnya, dan kadang-kadang perlukan rawatan termasuklah pembedahan otak pula untuk keluarkan nanah tu tadi. Okay, dan sekiranya nanah tu tadi dia masuk pula ke bahagian telinga tengah, okay, dia boleh juga mendapat jangkitan kuman di kawasan telinga dalam yang kita panggil sebagai labyrinthitis. Alright, labyrinthitis ni maksudnya jangkitan kuman tu dia dah mula merebak ke bahagian dalam telinga. Ini lebih bahaya sebab ini yang risiko, bila dapat labyrinthitis ni, risiko untuk kurang pendengaran dan pekak tu lebih tinggi. Okay, lebih berbanding dengan jangkitan kuman di bahagian tengah telinga tu tadi. Okay, Amy faham eh? Saya harap puan-puan dan puan faham. So telinga tadi boleh, jangkitan kuman macam saya kata boleh bagi kepada tiga bahagian. Tapi kalau bahagian tengah dan dalam, okay, biasanya jangkitan kuman ni boleh berlaku di bahagian telinga tengah sebagai permulaan atau starting point. Tapi dia boleh merebak ke otak dan juga ke bahagian telinga dalam. Bahagian telinga dalam ni atau inner ear, apabila dia terkena jangkitan kuman juga, boleh menyebabkan satu condition nama dia labyrinthitis. Ini menyebabkan risiko untuk anak-anak pekak secara kekal agak tinggi. Okay, so ini sangat merisaukan dan sangat membimbangkan, sebab anak-anak memang kita selalu advise pada ibu bapa, apa jua jangkitan kuman melibatkan telinga, perlu dirawat dengan segera. Jangan delay, jangan bertangguh. Sebab ini boleh menyebabkan banyak komplikasi lain, termasuklah pekak secara kekal. Itu yang kita risau dan kesian anak-anak lah. So, antara kesan lain daripada jangkitan kuman, saya sebutkan sikit. Selain daripada kurang pendengaran, okay, macam yang kita tahu, peringkat umur antara 3 bulan, antara 6 bulan ke 18 bulan, adalah peringkat paling kritikal di mana speech development berlaku. Di mana anak-anak tu baru nak belajar bercakap, betul tak? Okay, dan umur peringkat umur ni jugalah, daripada 6 bulan ke 18 bulan ni, adalah critical age
yang mana jangkitan kuman telinga paling banyak berlaku. Ha, nampak tak? So, ibu bapa especially perlu peka dan concern sebab waktu umur 6 bulan ke 18 bulan ni adalah umur paling kritikal kuman di dalam telinga kerap berlaku di kalangan anak-anak kita. Jadi, dan umur ni jugalah adalah umur paling kritikal di mana anak perlukan rangsangan bunyi yang baik supaya dia dapat bercakap, supaya dia dapat bertutur dengan baik, supaya speech development dia tak terganggu. Okay, nampak tak hubung kait dari situ? So, kalau anak-anak pendengaran terjejas disebabkan kuman tadi, kesianlah anak-anak tu. Kan? Dia punya percakapan akan terjejas. Okay, mungkin ada seorang anak jadi pelat sebab dia tak dapat sesetengah rangsangan bunyi tu dia tak dapat. Sebab disebabkan jangkitan kuman tadi. Eh? Itu berkaitan dengan speech. Cuma dia ada kaitan juga dengan perkembangan IQ dan juga minda anak-anak. Okay? Sebab bila kita tak dapat mendengar, of course kita tak, anak-anak tadi tak dapat rangsangan bunyi dengan baik. So bila tak dapat rangsangan bunyi, dia akan menjejaskan IQ dan juga intellectual ability anak-anak tu tadi. So dia punya tahap pemikiran, semua akan terbantut dan terganggu. Eh? Dan kedua, dari segi personal dan social skill juga. Bila anak-anak kita tak dengar, macam mana kita nak berhubung dengan dia? Kan? Kita tak boleh nak komunikasi dengan baik dengan anak-anak. So anak-anak tu tadi, dia punya personal skill dan social skill, dia interaksi dengan anak-anak lain, interaksi dengan dewasa, orang tua, mak ayah dan sebagainya pun akan terganggu. Okay? Dan of course, risiko dari segi pekak dan bisu lah. Sebab bila kita pekak, automatik kita akan bisu sebab kita tak dapat rangsangan daripada bunyi itu tadi. Ya? Ini sebenarnya benda-benda is preventable. Itu yang saya nak tekan kat sini. Benda-benda sangat preventable. Okay. Suka kongsi satu cerita Amy kat sini. Eh? Baru je minggu lepas tak saat saya, ada satu cerita. Dia bawa anak. Okay, mak-mak dan ayah ni bawa anaknya yang sudah pun berumur 6 tahun. 6 tahun. Okay, saya kesian betul dengan family ni sebabnya anak dah berumur 6 tahun dan dia menunggu untuk dapat anak ni. Anak ni anak tunggal tau. Anak ni anak tunggal. Okay. Menunggu untuk dapat anak tunggal seorang ni pun hanya selepas berkahwin almost 15 tahun. 15 tahun dah berkahwin baru dapat anak seorang dan anak ni rupanya dia tunggu langsung tak boleh bercakap, not even a single word. Dia cuma cakap macam tu je tapi tak boleh cakap a meaningful word. Even panggil papa, mama pun tak boleh. Sehinggalah umur anak 6 tahun, mak dan ayahnya langsung tak pernah bawa check di mana-mana hospital, di mana-mana klinik, langsung tak pernah jumpa pakar telinga dan sebagainya. So bila jumpa ketika umur 6 tahun, agak kesian sebab pada anak tu sebenarnya sebab dia memang apa, sampai dia pergi, dia try, mak dia try bawa register daftar untuk pergi masuk sekolah tadika biasa tapi banyak tadika dan sekolah tak accept, tak terima. Sebabnya dia kata anak ni takut autism lah, takut learning disability lah kan, takut because of speech delay. Okay. Jadi bila kita rujuk kepada doktor bahagian kanak-kanak ya, yang kaji bahagian development kanak-kanak, rupanya anak-anak ni tadi sebenarnya dia tak ada masalah langsung dari segi autism ke, learning disability ke, IQ semua okey. Cuma dia tak boleh nak mendengar. So that's why dia pekak. That's why. Okay? Disebabkan oleh masalah tadi daripada kecil tadilah. So bila saya kaji-kaji tanya balik mak ayah dia, rupanya memang yes. Daripada kecil memang telinga dia kerap sakit, kerap berdanah dan sebagainya. Tapi dia just beli ubat dekat farmasi. Dia just cuba rawat sendiri tanpa berjumpa dengan doktor-doktor. Jadi umur 6 tahun dah sangat bahaya. Sepatutnya by the time umur anak setahun setengah tu dah mula boleh bercakap dah. Eh? So mak ayah kena peka benda ni. Kalau dah lebih dari 2 tahun langsung tak ada perkataan meaningful word, perlu berjumpa dengan doktor pakar bahagian telinga dengan segera. Sebab kita tak nak menjadi pekak, menjadi bisu nanti sebab tak mendapat rangsangan bunyi. Okay Amy? Okay doktor, kita ada viewer yang bertanya ni, Fatin Nik Mahmud ni, dia bertanya doktor, adakah berbahaya jika si ayah ni merokok di luar rumah, kemudian dia balik, dia mandi bersih semua siap, baju semua disalin apa semua, adakah masih ada kesan asap rokok tu tadi pada diri dia kalau dia nak pegang baby selepas tu? Okay,
Yang ni sebenarnya dah jadi apa rutin normal pada kebanyakan daripada kita lah sejak semenjak PKP ni, betul tak? Kadang-kadang kita keluar pergi pasar ke, pergi mana-mana, balik mandi dulu apa semua kan. So sebenarnya kalau kalau si ayah tadi sudah merokok, okay, kalau start tukar baju je mungkin tak memadai sebab asap-asap rokok tu masih lagi melekat pada rambut, pada badan, tangan dan sebagainya kan. So kalau nak betul-betul cuci bersih tu kena buat macam apa yang kita buat masa PKP ni lah. Kena betul balik dari tu, kena mandi dengan bersabun apa semua, barulah kita garanti kita cakap boleh betul-betul bersih sebelum menyentuh anak tadi. Okay? Kalau stain macam saya kata tadi lah, dia punya kesan asap tu tadi masih lagi melekat pada rambut, tangan, muka, baju dan sebagainya, dan sebaik-baiknya elakkan daripada menyentuh dan memegang anak selagi mana si ayah atau sesiapa tadi belum lagi mandi dan bersihkan badan. Okey doktor, ada juga soalan yang bertanya yang anak dia selalu tarik telinga tarik telinga sendiri sampai berdarah pada bahagian kuping telinga tu. Ada jangkitan ke tu doktor? Adakah itu salah satu simptom yang menunjukkan jangkitan? Okey, betul. So, right, thank you kepada puan yang bertanya. So, dia sebenarnya ada banyak simptom yang mana kita boleh suspect. Okey, anak tu tadi mengalami jangkitan kuman telinga. Okey, of course, kalau budak kecil yang tak sampai setahun contohnya, dia orang tak pandai, dia orang budak kanak-kanak ni belum lagi pandai untuk bagi tahu mak ayah apa masalah dengan telinga dan sebagainya. Jadi antara simptom dia yang parents atau ibu dan bapa perlu aware, nombor satu, anak tadi dia kerap menyentuh kuping telinga dia, yang pertama. Okay, so harap puan yang bertanya tadi dapat take note. Ni antara kepada tuan-tuan dan puan-puan yang lain yang juga sedang mendengar juga, boleh take note antara tanda-tanda anak tu ada jangkitan kuman telinga. Okay, yang pertama, anak-anak tadi kerap menyentuh kuping telinga, yang pertama. Yang kedua, apabila orang lain, contohnya mak ayah atau adik-beradik lain, cuba menyentuh kuping telinga yang ada kuman tadi tu, anak-anak tadi akan meraung, akan menjerit dan menangis. Okey, itu tanda dia. Yang ketiga, anak-anak ni tadi akan walaupun dia tak menyentuh telinga, tapi dia kerap menangis teresak-esak, terutama sekali waktu malam. Terutama sekali di waktu malam. Okay. Kenapa waktu malam? Okay. Waktu malam ni tadi sebab ada kaitan dengan jangkitan kuman di bahagian telinga tengah yang saya sebut tadi. Sebabnya masa kita sedar, masa anak-anak tu sedar, dalam keadaan sedar, kita makan dan minum dan contohnya hisap susu dan sebagainya untuk anak-anak kan. Aktiviti-aktiviti macam makan, minum, menghisap botol susu dan sebagainya akan menyebabkan saluran extension tube yang masuk ke telinga tadi dia terbuka, tertutup, terbuka dan tertutup. Okay? Dan jadi ini akan menyebabkan pressure dalam telinga tadi tidak berkumpul terlalu tinggi. Manakala apabila waktu malam, anak-anak tadi tengah tidur, so tak ada aktiviti menghisap botol susu, makan, minum dan sebagainya, jadi menyebabkan saluran extension tube tadi akan sentiasa tertutup. Bila sentiasa tertutup, pressure di dalam ruang tengah telinga tadi akan meningkat dengan sangat tinggi sewaktu malam. Dan inilah menyebabkan anak-anak akan meraung kesakitan yang amat sangat sewaktu malam. Okay, so tak boleh nak tidur. So ini antara tanda lain. Okay, antara tanda yang lain termasuklah bila puan-puan dan tuan-tuan tengok di kawasan cuping telinga dan di bahagian luar telinga tu, sebelum masuk ke dalam telinga tu nampak ada kemerah-merahan. Okey. Ini pun menunjukkan ada jangkitan kuman telinga, dan di samping tu boleh perasan mungkin ada air atau nanah yang mengalir keluar daripada dalam telinga. Alright? Yang tanda-tanda lain termasuklah demam panas, kemudian mungkin ada yang cakap pening dan sampai termuntah-muntah dan sebagainya. Itu dah sampai tahap agak teruklah sebenarnya. Jadi berdasarkan sekiranya ada tanda-tanda ni tadi, puan-puan boleh segera berjumpa dengan doktor, pakar bahagian ENT untuk check dulu, dan kita insyaAllah saya akan bantu sebaik mungkin untuk bagi rawatan yang sepatutnya, insyaAllah. Okay, doktor, ada juga soalan daripada puan VR Adeline. Dia tanya telinga anak dia nampak macam ada kotoran yang terpendam lah, maksudnya dekat bahagian dalam, betul. Macam mana nak keluarkan doktor?
Adakah ia akan menyebabkan masalah telinga? Baik. Masalah telinga yang termampat, kita panggil dia mampat ke dalam lah. Kita panggil dalam istilah perubatan dia, kita panggil sebagai impacted wax. Okay. So, tahi telinga atau wax ni, saya tunjuk sekali lagi diagram saya. Sebenarnya, saluran telinga kita macam saya cakap tadi, dia adalah satu saluran yang mana hujung tu dah gegendang telinga. Nampak tak? Okay. So, hujung dia tu sebenarnya dah jalan mati dah. Dia tak boleh nak masuk sampai tembus ke telinga satu lagi, dah tak boleh dah. Okay. So, bila ini banyak berlaku di kalangan mak ayah ataupun anak tu sendiri yang apa cuba untuk mengorek telinga, sebab mungkin dia tak selesa dan sebagainya. Apabila kita mengorek telinga, wax tu tadi, tahi telinga tadi akan terus masuk lagi ke dalam, ke dalam, ke dalam dan ke dalam lagi sehinggalah dia mampat di bahagian dalam telinga. Okay. Dan apabila dia sampai kepada gegendang telinga, dia tak boleh nak pergi lagi ke depan dah. Alright. Telinga tadi akan berkumpul, sentiasa berkumpul dan memenuhi saluran telinga tu tadi. Okay. Apabila sampai satu tahap, tahi telinga atau wax tadi dah terlalu padat dan mampat di dalam saluran telinga, dia akan menyebabkan sakit yang amat sangat di kalangan kanak-kanak. Termasuk dah dewasa juga. Nombor satu. Nombor dua, dia boleh juga menyebabkan jangkitan kuman telinga di bahagian saluran telinga ni juga. Kita panggil sebagai otitis externa. Dan sometimes boleh dapat jangkitan kuman bakteria dan juga kulat pun di dalam telinga. Jadi, saya yang elakkan daripada mengorek telinga. Okay? Kalau tuan-tuan dan puan-puan sempat, okay, follow saya ada Facebook page Amy untuk panduan Amy dan juga viewer. Saya punya Facebook page ni saya agak aktif juga, NHENT specialist ni. Tuan-tuan dan puan-puan boleh follow dan like Facebook page saya dan juga Instagram page untuk banyak informasi pasal berkenaan dengan penjagaan telinga, masalah hidung dan tekak. Jadi dalam Facebook page saya tu saya ada kongsikan ada satu sesi interview dengan majalah Pharma juga hari tu kalau Amy ingat, yang saya buat boleh ke apa anak-anak ibu bapa mengorek telinga anak-anak kan. So jadi saranan saya yang pertama, elakkan daripada mengorek telinga sebenarnya, sebab jika kita korek tahi telinga tadi akan bertambah mampat dan menyebabkan kesan sakit dan jangkitan kuman pada anak-anak. Yang kedua, kalau nak bersihkan, saya sarankan cuma cuci dan bersihkan di bahagian luar sahaja, di cuping telinga dan sebelum masuk ke dalam saluran telinga. Itu sahaja, dan boleh guna cotton bud yang dicelup dengan baby oil, okay, untuk lembapkan sikit cotton bud tadi, dan cuci bahagian cuping telinga sahaja. Jangan korek dan jolok masuk sampai ke dalam telinga, sebab ini akan memberi kesan kepada tahi telinga tadi akan lebih mampat ke dalam saluran telinga. Okay? Jadi sekiranya memang no choice, dah tak boleh nak buat apa-apa dah, tahi telinga tadi dah termampat secara tak sengaja, dah memang memang penuh dalam telinga, okay, saya sarankan boleh berjumpa dengan doktor pakar ENT untuk kita cuci dan bersihkan, okay, di klinik saya, okay, di klinik pakar lah. In fact saya pun, saya rasa dalam satu hari tu mesti ada at least 2-3 orang yang menghadapi masalah tahi telinga mampat ni. Ya. Dan kita boleh bersihkan di klinik dia, insyaAllah, ya, tanpa perlu rawatan selanjutnya lah, ya, insyaAllah. Cuma sedikit terpencil tu yang mungkin terlalu susah, terlalu sukar, mungkin di kalangan kanak-kanak dia meraung-raung, tak boleh bagi kerjasama lah. Mungkin kes-kes terpencil tu kita perlu bagi sedikit ubat bius dan sebagainya supaya anak tadi dapat duduk diam, lali sekejap, supaya saya dapat bersih dan cucikan telinga tadi, ya. Okey, doktor, ada yang tanya ni, lepas berenang air masuk dalam telinga, nak buat macam mana doktor? Okey, alright, ni pun antara soalan-soalan favourite ni, banyak patient saya tanya juga. So selepas berenang, kadang-kadang kita, dia ada dua possibility tau selepas berenang, sama ada telinga kita bersih atau telinga kita tak bersih. Apa kalau telinga kita bersih dan tak ada langsung najis tahi telinga di dalam saluran telinga, walaupun air masuk dalam telinga, air tu tadi dia boleh keluar sendiri dengan sendirinya tanpa ada masalah. Okay, ini maksudnya telinga-telinga tuan-tuan tu memang sangat bersih dan memang tak ada wax. Okay, masalah yang akan menjadi masalah ialah apabila dalam saluran telinga tu dah memang ada wax. Apabila kita pergi swimming, right?
air daripada swimming pool ataupun air yang masuk dalam telinga tadi akan menyebabkan tahi telinga tadi bertambah mampat. Okey? Faham eh? Itu sebenarnya yang berlaku. Sebab tu bila masuk air dalam telinga, rasa tiba-tiba tak dengar, tiba-tiba pekak lah kan. Kira kurang pendengaran, berdengar kan. Sebabnya dalam tu memang dah ada wax atau saruan telinga tadi. Okey? Bila dah ada wax, air yang masuk dalam telinga tu telah menyebabkan tahi telinga atau wax tadi bertambah mampat. Okey? Ibarat kata, saya cari bagi contoh, apabila kita letak pasir di dalam mangkuk contoh kan. Apabila kita tuangkan air di dalam pasir tu tadi, apa akan jadi pada pasir tu? Pasir tu akan bertambah mampat, betul tak? Kan? Ataupun gandum lah, sekarang zaman orang buat kuih raya kan. Biskut raya. Kita letakkan gandum, tambah dengan air. Gandum tu tadi akan bertambah mampat. Super juga apa keadaan dia di dalam telinga kita. So bila wax tu memang dah ada, walaupun sebelum tu mungkin tak penuh sangat, tapi bila air dah masuk dalam telinga yang dah pun mempunyai wax tadi, dia akan bertambah mampat, menyebabkan telinga kita memang automatik akan kurang dengar dan rasa berdengung sangat. Okay? Itulah sebabnya. Tapi so ini bahaya. Ini bahaya sebabnya banyak di kalangan kita yang cuba try test rawat sendiri, jadi doktor sendiri, betul? Untuk bagi clear telinga tu, betul? Apa yang kita selalu buat? Kita cuba ambil air masuk dalam telinga, nombor satu kan, betul tak? Yang kedua, kita cuba masukkan jari dalam telinga, jolok. Yang ketiga, ambil cotton bud, cuba lagi korek. Yang paling ekstrim tu, yang saya pernah tahu, guna apa besi ataupun kayu lah, yang macam lidi tu kan. Itu memang dangerous, sangat bahaya eh. So, bila kita cuba jolok lagi dengan cotton bud dan sebagainya, dengan jari pun, dia akan masuk lagi ke dalam lah wax tu. Sebab macam saya sebut tadi, saluran telinga kita ni dah sampai hujung, dah jalan mati dah. Dia akan masuk lagi ke dalam, sampailah langsung terus tak dengar, pekak terus kan. So, itu problem dia. Sebab kita, benda tu bila makin banyak air masuk, makinlah mampat lah wax tadi jadi dalam telinga kita. So, kalau dah tak buat nak keluarkan, memang tak lega-lega juga, saya cadangkan elakkan daripada jadi doktor pada telinga sendiri. Okay, jumpalah dengan doktor pakar ENT untuk rawatan yang sepatutnya eh. InsyaAllah, biasanya di klinik saya cuci simple je. Biasanya kita boleh vacuum, kita boleh bersihkan ya, dengan kamera. So bila untuk di klinik saya tu, saya ada kamera khas saya. So bila kita cuci dan bersihkan menggunakan kamera, saya dapat elakkan daripada berlaku kecederaan pada saluran telinga dan juga pada gegendang tu tadi. Sebab kita nampak direct visualization ya. Kita cuba korek dengan apa blindly ya, tanpa ada guidance, dengan tak ada kamera, agak-agak je. Okay. Itu sedap je kan doktor kan? Itu yang bahaya. Sebab kita tak tahu, rata-rata di kalangan kita tak tahu berapa kepanjangan saluran telinga ni sebelum sampai gegendang. Amy tahu tak Amy? Ada siapa tak? Kita buat quiz. Berapa panjang saluran telinga kita daripada luar ni sebelum sampai gegendang? Siapa yang tahu? Doktor jangan bagi tahu. Jangan bagi tahu. Kita boleh buat quiz ni. Kita boleh buat quiz bagi hadiah nanti ya. Itu yang bahayanya, sebab rata-rata majoriti dalam kita tak tahu pun kepanjangan tube tu. So bila kita masuk makin shock, sedap ni, makin dalam. Lalas sedar-sedar dah berdarah. Sampai gegendang telinga saluran telinga pun luka, bengkak. Itu yang banyak yang jadi masalah, yang kebanyakan pesakit datang kat klinik saya lah. Tapi don't worry, kalau jadi macam tu pun, tolong datang juga klinik. InsyaAllah ada rawatan dia. Jangan risau eh. Lebih awal. Banyak cerita kalau ada rasa tak kena je dengan telinga tu, terus pergi jumpa doktor. Jangan memandai sendiri kan. Okay, doktor, kita ada soalan lagi daripada Kiyu. Dia bertanya, kalau telinganya selalu gatal, macam mana? Sebab dah suluh tapi tak nampak macam ada wax. Adakah ia berkait dengan restung? Okay, macam mana hidung dia, macam mana tadi? Telinga dia ada wax? Telinga dia selalu gatal. Selalu gatal, tapi bila dia suluh, mungkinlah kawan dia, tapi tak nampak macam ada wax pun. Tapi selalu gatal, berkait dengan restung ke ni doktor? Okay. So untuk makluman, resdung ni dalam bahasa Melayu, kalau bahasa Mak Saleh dia, Englishnya kita panggil allergic rhinitis eh. Itu resdung lah. So sebenarnya resdung ni, dia untuk makluman, telinga, hidung, telinga,
tekak dan juga mata kita sebenarnya adalah satu saluran yang sama. Okey, ini kena jelas yang ni dulu eh. That's why bila bila banyak pesakit saya yang ada resdung, dia banyak komplain telinga dia gatal juga. Inilah sebabnya. Sebab hidung, telinga, tekak dan juga mata kita adalah satu saluran yang sama. Alright? So kadang-kadang bila orang yang mempunyai resdung, okey, hidung kerap bersin, gatal dan sebagainya, bila saya tanya lagi soalan pada pesakit saya, memang yes, walaupun telinga dia bersih, tak ada wax, tak ada tahi telinga, tapi dia kerap mengalami simptom gatal dalam telinga. Okey? Kalau saya check, kadang-kadang tak ada pun jangkitan kulat, tak ada pun wax dan sebagainya, tapi lapisan telinga tu kebiasaannya sangat kering. Ini selalunya di kalangan orang yang ada resdung eh. Dalam saluran telinga tu sangat kering dan menyebabkan dia kerap rasa gatal. Itulah punca dia. Jadi gatal ni, dia punya bahaya gatal ni menyebabkan habit mengorek telinga tu akan kerap berlaku kan. So bila kita, banyak patient-patient saya yang telinga rasa gatal, sikit-sikit rasa gatal lah, dia akan mula tabiat mengorek telinga tu tadi kan. So disebabkan gatal tadi. So rawatan yang sebenarnya adalah kita kena cure resdung tu tadi. Kita kena cure resdung supaya tak berlaku gatal di dalam hidung dan juga di dalam telinga. So insyaAllah bila tak ada rasa gatal lah, kita dengan automatik dapat elak daripada mengorek telinga tadilah. Kan? Okay? Okay, doktor, soalan yang seterusnya, anak tidur tapi hidungnya selalu tersumbat, adakah itu bahaya doktor? Okay, anak tidur hidung tersumbat sangat bahaya sebenarnya eh? Sebab bila hidung tersumbat ni maksudnya dia tak boleh nak nafas langsung guna hidung. Dan rata-rata kalau perempuan perasan, bila hidung anak-anak tersumbat, mulut mereka akan mula tengah. Maksudnya dia dah mula bernafas guna mulut. Okay, so dia sangat bahaya sebabnya anak bila tidur hidung dia sumbat, maksudnya dia tak dapat tidur yang berkualiti. Okey, tidur dia tadi tak dapat tidur yang lena dan tidur yang tidak berkualiti, dan kesan dia adalah dalam jangka masa panjang menyebabkan oksigen dalam badan anak tadi akan kerap menurun waktu tidur. Dan apa kesan oksigen tak cukup waktu tidur ni? Nombor satu, dia akan efek pada otak, efek pada IQ dan juga perkembangan otak anak-anak tadi. Yang kedua, dia boleh efek kepada pembesaran anak. Sebab of course anak-anak kita kan bila membesar dia memerlukan oksigen yang cukup apa, dan juga tidur yang mencukupi, tidur yang berkualiti. Kalau tidur anak-anak berkualiti, oksigen tak cukup dalam badan dia, walaupun semasa tidur, akan mengganggu pembesaran anak-anak tadi. Okay? So memang bahaya. Dan yang ketiga, dia boleh mengganggu juga saluran pernafasan anak-anak tadi. So saya nak menarik perhatian puan-puan eh. Untuk anak-anak di kalangan kanak-kanak ni yang kerap berlaku kenapa hidung sumbat, yang pertama ada kaitan dengan resdung. Okay, so kadang-kadang banyak antara kita dia ambil ringan, ambil mudah benda ni sebab dia tak jangka anak-anak pada umur kecil dah mula ada resdung. Betul tak? Dia tak sangka, ingatkan resdung ni di kalangan orang dewasa je. Sebenarnya tak, resdung ni di kalangan kanak-kanak pun dah mula ada. Setengah-setengah budak-budak dah mula ada tanda-tanda resdung tu, yang mana kita boleh nampak sendiri mereka kadang-kadang alah pada habuk, debu, asap rokok dan sebagainya kan, berkaitan dengan topik kita tadi eh. So bila allergic pada debu, kalau pagi-pagi kerap bersin dan sebagainya, itu pun adalah salah satu simptom resdung. Sebab anak tu tadi dia allergic kepada debu hama kalau di waktu pagi. Okay, so apa kesan dia? Kesan dia dalam hidung tadi tu akan menyebabkan sentiasa berhingus, sentiasa berair dan sentiasa tersumbat. Dan jangan lupa di belakang hidung tadi, okay, yang saya sebut di awal sesi live tadi ya, kita ada satu kelenjar adenoid yang color biru ni, yang ni pun akan turut bengkak juga menyebabkan menyebabkan keseluruhan hidung tadi tersumbat. Inilah yang banyak berlaku di kanak-kanak eh. So bila hidung ni langsung tersumbat teruk, memang tak boleh nak nafas guna hidung, maka mereka akan terpaksa guna mulut untuk bernafas. So anak-anak tadi akan mulut akan tenganga. Okay, so ini bukan, bila anak berdengkur, anak mulut tenganga tu bukan bermaksud anak tidur lena eh. Perempuan, ini mitos. Ini hanyalah mitos. Kita selama ni duk ingat, oh lenanya dia tidur berdengkur, sampai tidur berdengkur dia. Okay, so sebenarnya tidur berdengkur ni sebenarnya bukan bermaksud tidur tu lena dan tidur berkualiti. Bila anak-anak tidur berdengkur, maksudnya adalah saluran pernafasan dia tu yang tersumbat di mana-mana. Sama ada dalam hidung, di dalam tekak ataupun di saluran pernafasan dia. Okay?
So memang bahaya soal menjawab soalan tadi. Kalau hidung sumbat, maksudnya memang bahaya. Sebab itu bukan secara hakiki, secara normal yang sepatutnya kita bernafas kan. Kita sepatutnya bernafas guna hidung. So kalau betul, hidung sumbat sangat and then mulut dah mula tenganga bernafas guna mulut, that is not normal. Okay? Dan maksudnya mesti ada problem di dalam saluran hidung ataupun kelenjar adenoid yang saya sebut tadi. Okay, okay doktor, ni ada apa ni, mungkin bekas patient doktor ni, Puan Faiz, katanya Dr. Nick ni pernah rawat anak saya. Adenoid bengkak sampai tutup hampir 90% saluran pernafasan dan buat anak saya pekak sementara. Alhamdulillah Dr. Nick beri penerangan sangat lengkap. Alhamdulillah. Encik Afzal kan? Encik Afzal. Saya masih lagi anaknya memang ya, salah seorang pesakit saya. Dan ini antara pesakit yang saya sebut tadi, yang mana hidung dan juga kelenjar adenoid dia sangat bengkak. Ya? Macam saudara Afzan Faiz cakap tadi, kalau tak tahu masa saya rawat anak dia tadi, kelenjar adenoid tu hampir 90% dah blok belakang hidung dia. So, kesan anak tadi tidur berdengkur, mulut tenganga. So, apa setelah dirawat, Alhamdulillah sekarang pun saya ingat dah berapa bulan dah saya rawat anak dia tadi. Feedback yang dapat daripada ayah dan ibunya, anak langsung tak ada berdengkur, tidur lena, senyap sangat. Dan malam tak ada kerap terjaga, tak ada berdengkur. Dan anak tu tadi lebih aktif di waktu siang. Dia lebih fokus kepada pelajaran dan juga di dalam kelas. Ini sangat penting. Sebab ramai antara parent sebenarnya dia salah anggap. And also dia ambil lewa benda ni. So tolong tengok balik. Saya seru, saya rayu anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan tengok balik macam mana anak-anak tuan-tuan puan-puan tidur. Okay? Jika memang sah berdengkur kuat, mulut tenganga, hidung kerap tersumbat, tolonglah berjumpa dengan pakar ENT. Alright? Kalau kawasan Shalom, Kelang, Selangor ke boleh jumpa dengan saya, tak ada masalah. Boleh contact saya, insyaAllah. Kita bagi rawatan yang terbaik untuk anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Dan rawatan tu bukan semua benda kena operation ke tak. Okay? Biasanya di klinik saya akan buat pemeriksaan dahulu. Okay? Kadang-kadang kalau kes yang tak berapa teruk, mungkin macam saya cakap tadi, hidung tersumbat sikit, adenoid pun tak berapa besar. Sometimes kita boleh bagi ubat je. Kita boleh try dengan cara ubat. Dan banyak, majoriti pesakit saya pun baik, Alhamdulillah, dengan ubat. Tanpa perlu operation. Kes di mana jangan takut untuk jumpa doktor. Itu paling penting. Itu mesej hari ni lah. So, yang mana kes terlalu teruk tadi, macam saudara anak Afzan Faiz tadi, terlalu teruk, tonsil dia terlalu besar, adenoid hampir dekat 90-100% dah menutup saluran hidung, itu mungkin kes-kes terpencil yang perlu pembedahan. Okay? Itu kalau sekiranya perlu. Yang penting kita check dulu. Dan ada banyak majoriti hanya boleh selesai, boleh lega dengan ubat, insyaAllah. Okay, doktor, terima kasih banyak dengan perkongsian doktor hari ini. Okay. Dan menerima jemputan kita lah untuk live hari ini. So, doktor, ada apa-apa pesanan terakhir ke kepada ibu bapa di luar sana ni yang berkaitan dengan kesihatan yang mengikut kepakaran doktor lah? Okay. So, terima kasih banyak kepada semua viewer yang bersama kita hari ini, Amy. So, thank you so much pada yang sudi meluangkan masa. Sekarang pun dah apa? 3:30. Tak lama lagi, 4 jam lagi nak berbuka kan. Kepada ibu-ibu yang mungkin lepas ni nak masak ke, dah nak prepare buka puasa, selamat berbuka puasa, selamat masak. Dan pesanan saya, tolong check balik anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya ada tanda-tanda jangkitan kuman telinga macam saya sebutkan di awal live tadi, segeralah berjumpa dengan doktor pakar ENT. Sekiranya anak-anda ada masalah resdung, hidung kerap tersumbat, kerap bersin waktu pagi, tidur berdengkur, bernafas guna mulut, hidung sumbat dan sebagainya, boleh segera berjumpa dengan doktor-doktor pakar ENT untuk rawatan yang sepatutnya. Dan satu lagi, sekadar untuk makluman, saya, macam saya sebut, saya bertugas di Shalom, Salam Shalom Specialist Hospital. Okay, ni nombor hotline saya lah ya. Amy boleh ya, saya nak bagi tahu. Ni nombor WhatsApp saya, 010-9783839. Jika tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang pertanyaan, nak buat appointment, jumpa saya dan sebagainya, boleh WhatsApp saya direct. Dan ni adalah Facebook page saya yang saya sebut di awal live tadi, NHENT Specialist, dan juga Instagram page saya. So dalam ni banyak
banyak perkongsian yang saya buat untuk makluman ibu bapa dan juga tuan-tuan puan di luar sana, insyaAllah. Dan lahir sekali, salam Ramadan, selamat berpuasa untuk semua, dan terima kasih kepada Amy dan juga majalah Pharma yang sudi menjemput saya untuk perkongsian kali ini, insyaAllah. Kalau ada ruang dan masa, jangan lupa jemput lagi.